Pemirsa, Bupati Jombor Hendi Siswanto bersama pejabat terkait secara resmi meluncurkan agenda Bulan Penimbangan dan Vitamin A Balita Jumat pagi. Seluruh elemen siap dikerahkan untuk menekan persoalan gizi buruk, penyebab stunting, dan turunan lainnya. Masih dalam rangkaian Hari Gizi Nasional 2023, Pemerintah Kabupaten Jombor meluncurkan program Bulan Penimbangan dan Vitamin A Balita di halaman kantor Dinas Kesehatan, Jalan Srikoyo, Kecamatan Patrang, Jumat pagi. Diikuti oleh para perwakilan tenaga kesehatan dan kader posyandu, acara peluncuran dibuka dengan aksi fashion show dan model cilik mewakili 50 puskesmas sekabupaten Jombor. Dihadiri langsung oleh Bupati Jombor Hendi Siswanto, didampingi Wakil Bupati Kiai Haji Muhammad Baliafir John Barlaman, Ketua Tim Penggerak PKK Kasih Fajarini, dan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kushar Yudiarto. Bupati Hendi menegaskan bahwa Pemkab Jombor serius menangani persoalan gizi pada anak, terutama balita. Persoalan gizi buruk yang mengakibatkan stunting dan turunan lainnya sejatinya memang harus dikerjakan secara kolaborasi. Karenanya dalam menyongsong Bulan Penimbangan dan Pemberian Vitamin A pada balita yang akan dimulai Februari mendatang, Pemkab Jombor akan mengerahkan segala upaya selama satu bulan penuh. Tentu saja bersama dengan para tenaga kesehatan, kader posyandu, aparat kelurahan atau desa, pramuka, PKK, ketua RT RW, dan relawan untuk melakukan penimbangan dan pemberian vitamin. Selain untuk menekan angka gizi buruk, pemerintah daerah juga mengejar angka akurat dengan melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh terkait kondisi balita di seluruh Kabupaten Jombor. Bulan Februari besok adalah kita akan menggerakkan kegiatan secara konkret melakukan penimbangan dan vitamin A ke se-Kabupaten Jombor sekalian mendata berapa yang sebenarnya problem stunting yang ada di Jombor dan berapa yang sebenarnya yang memang itu kekurangan gizi. Dan ini akan kami data dan kami minta bantuan kepada teman-teman TNI Polri, ya TNI Polri untuk bisa bersama-sama TNI Polri, Pramuka, RT RW, Bapak Camat, Kades semua bersama-sama untuk seperti penanganan Pak Lurah, kader posyandu, ya kader posyandu akan kita ibu-ibu PKK kita akan gerakkan bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan itu, melakukan penimbangan yang tepat dan mengkontrol treatmentnya apa di bulan Februari. Kabis itu Februari keluar hasilnya apa di wilayah mana daerahnya, meskipun kami sudah punya data. Ini sekalian kita verifikasi faktual lagi kondisi yang real di lapangan. Acara ditutup dengan menekan tombol bersama tanda dimulainya Bulan Penimbangan dan Vitamin A Balita oleh Bupati Hendi Siswanto beserta pejabat terkait. Tidak main-main, Pemkab Jombor menargetkan nol atau nihil kasus stunting pada tahun 2024 mendatang. Anas Hidayat, News FTV Jombor, melaporkan.